ke dalam satu majlis ilmu melalui sebuah kitab yang kita namakan Muniyatul Musalli, idaman orang-orang yang bersolat. Dan alhamdulillah, di antara fatwa-fatwa yang dibawa datangkan oleh Syekh Daud Al-Fattani kepada kita, yakni fatwa untuk mengkhusyukkan ibadat solat, fatwa untuk mengindahkan solat seseorang. Dan hari ini kita akan masuk pada menceritakan tentang bacaan tahiyat. Nah, sekali lagi kita sama-sama kira berapa banyak bilangan syaddah yang ada dalam bacaan tahiyat. Dan ketahuilah kita, setiap satu syaddah, syaddah ni sabdu, setiap sabdu yang terdapat di dalam bacaan tahiyat tak boleh tergugur walaupun satu. Kalau tergugur mana-mana satu dengan sengaja, maka tak sah. Tak sah. Tetapi kalau tergugur dengan sebab jahil, dengan sebab jahil, maka tidak mengapa. Dia tak tahu. Pokoknya tahu ada syadab. Selama ni dia baca tahiyat, dia pakai mengapa ya. Ya apa, dia tak pernah tengok pun dalam tahiyat dia macam mana. InsyaAllah. Kita akan sama-sama memperbaiki diri kita sendiri, nak. Bukan memperbetulkan orang. Kita betulkan diri kita. Dan bila kita rasa insyaAllah kita betul, maka sama-sama kita saling memperbetulkan. Baik. Kata Syekh Abu Daud Al-Fattani, maka apabila engkau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Kita kira syadah dulu, nak. At-tahiyya pada lafaz ta, pada huruf ta ada satu syadah. Kemudian pada hayya, at-tahiyya, dah jadi dua. Al-mubarakatus salawat, tus, tus salawat. Dia kena bagi angin tu keluar. Kita tak boleh mubarakatus salawat, tak boleh. Mubarakatus salawat. Yang tu yang ketiga. Kemudian masuk kepada tut, tut. Daripada ta, makhraj sama. Nah, daripada ta nak pergi kepada to. Makhraj sama, tapi pada sebutan to, penuh lidah tu, kita rasa penuh dalam mulut. Kalau ta, ta, kita buka, kita senyum, kita renyih. Ta dalam keadaan ada angin. Ta. Kalau kita letak dengan ta. Ta nak pergi kepada to. Okey, to tak ada angin. Jadi tut, tut, penuh. Kadang-kadang tu sampai naik kembung pipi. Tak dengar? Ha? Tut, tut. Bagi lidah ni penuh dalam mulut. Okey. Tut. Yang keempat. Tayyi. 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 Yang ke lima. Lillah. Yang ke enam. Okey, enam dah. Kita tengok dulu makna dia. Maknanya, kekal kerajaan selamanya itu bagi yang mempunyai sembahyang yang lima waktu. Ya, dia sayugianya. Dia keluar pula sayugia. Siapa cantik? Sayugia makna apa? Sepatutnya, pandainya. Sepatutnya, maka sepatutnya bahawa ada sembahyang kan melainkan baginya. Ya abang, segala-gala kerajaan itu kekal selama-lamanya bagi Allah. At-tahiyat, maksud tahiyat ni sebenarnya segala jenis penghormatan, segala jenis kemuliaan, segala jenis kekayaan adalah, dia kata, mubarakah, yang penuh dengan keberkatan ini, yang penuh dengan kebaikan ini adalah untuk Allah dan abang, nah, pada satu lafaz tahiyat. Sebab tu
ketika mana kita duduk tahiyat, kita ada dua cara duduk. Satu, duduk kita dengan cara duduk istirahat. Nah, dan satu lagi, duduk kita dengan cara duduk tawarruk. Nah, yang mana diajar oleh baginda kita lipat habis jari-jari kaki. Nah, kita letak habis semua duduk diam tu, maka kita sedang mengangkat syahadah dengan bertasyahud. Apa mana tasyahud ni? Kita sedang bersaksikan bahawa segala jenis kerajaan, kepujian, kebaikan, semuanya kita sedang menyaksikan, menjadi saksi pada Allah. Kita nak bagi dekat Allah. Bermakna ini adalah satu lafaz seorang hamba ketika mana dia bersimpuh menghadap dengan qadhi dia, menghadap dengan rob dia di hadapan. Tak ada lah segala kebaikan, segala penghormatan, segala kepujian yang aku tak bagi dekat siapa-siapa, aku bagi dekat engkau saja ya Allah. Itu dikatakan lafaz tasyahud. Kita dah panggil baca tahiyat, baca tahiyat, baca tahiyat. Okey, apa baca tahiyat? Nak bagi penghormatan. Ha? Atau kita kata kata-kata bunga. Ha. Bila mana kita nak hantar surat kan, macam Rasulullah, bila dia setiap kali dia buat surat kepada raja-raja, dia akan letak segala kalam suci bagi Allah. Kemudian selawat ke atas Nabi. Ada orang akan bubuh kata-kata pembukaan dengan kata-kata yang indah. Tahiyat itu adalah satu kata-kata pembukaan dengan kata-kata yang penuh dengan kepujian. Kita mengakui, kita merangkumi seluruh penghormatan yang ada di muka bumi, yang kita pernah hormat kat orang tu, kita hormat kat orang ni, kita hormat orang ni, dan seluruh penghormatan tu kita nak bagi dekat Allah. Itulah nama dia tasyahud. Tasyahud ni apa? Dia sedang mengangkat saksi. Nah, kita sedang mengangkat saksi. Baik. Dan kita harap pula pada Allah. Tayyibat. At-tayyibat ni maksud dia seluruh kebaikan. Apa juga jenis kebaikan yang kita rasai di dunia ini, siapa punya? Allah. Walaupun kadang dia, kita nampak dia main melalui orang ni. Tengok dia tu main. Mujur ada kawan ni, dia tolong aku. Bagus ada kawan tu. Yang paling baik, alhamdulillah, Allah hantar dia main. Nah, kadang kita naik motor tengok-tengok, minyak habis. Ini naik motor tak apa nak pati meter, tidak pun meter tu loose, tak boleh nak naik lah. Nah, atas tengah-tengah duk sudah buat cek-cek-cek-cek-cek berhenti ni apa nak cari tambah rombongan dia kan besok kan dia tak heran pun apa jadi kat motor tu. Jadi kukulah ni ah pi. Kalau kukulah tak pi tu tentulah ada sesuatu yang tak kena. Ha? Cek-cek tengok minyak kong. Tapi ada je Allah Ta'ala kan tak. Ha? Ada saja jalan dorongan. Tak payah duk guna tuntun berkilo-kilometer. Nah, ha? Berbatu-batu, bawa motor yang berat, kita nak kepada berat tu nak heret untuk motor ni. Kena sakit-sakit, aduh, tak tahan. Tapi ada Allah Ta'ala hantar. Dan ketika itu, alhamdulillah, ha? Pertolongan Allah dah sampai. Dia kata kebaikan semua bagi Allah. Ha? Oh, mujur lah ramai kalau hantar main. Aku tak tahu dah apa nak jadi kat aku. Itulah fakiri. Tetapi kalau kita buat alhamdulillah, Allah Ta'ala hantar ramai. Ujok lagi ada ha. Nah, baru boleh apapun mulakan dengan perkataan puji bagi Allah untuk nak menyempurnakan puji kita bagi dia. Sebab kita puji dia, sebab dia tolong kita, kita puji dia. Bila kita puji dia, puji dia tak kembali pada Allah. Maka permulaannya kita puji Allah dulu lah. Sebab tu kita kata alhamdulillah dulu. Nah, sebab kita nak habaq segala at-tayyibat itu adalah bagi Allah. Baik. Kemudian sambungan terus. Assalamualaikum. Syaddah yang ketujuh. Assalam. Kalau kita sebut assalamualaikum tak sah. Kita tinggal alif lam ma'rifah pada awal. Nah, tak sah. Kena assalamualaikum ayyuha. Nah, assalamualaikum ayyuha. Di situ ada ya yang ber sabdu. Nah, yang tu yang kelah, yang kelapan. Assalamualaikum ayyuha. Kemudian masukkan alif lam syamsiah ataupun masuk dalam idgham syamsi nun yang bersabdu. Yang ni yang kesembilan.
ayyuhan nabiyyu. Nah, baik, kalau ditanya nak kena berdengung ke tak dengung ke tak apa. Nah, tak dengung pun tak apa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jadilah dapat teratur. Nah, kenapa kena ada sikit saja dengung? Tak payahlah nak dengung sampai dua harakat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Yang tu kita ilawah Quran, hamalatul Quran. Kita bukan hamalat. Kita sedang membaca tasyahud. Atas nama baca dan atas nama hamalat adalah berbeza. Nah? Kalau kata nak ikut segala tajwid, noh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Membaca dan berhamalat adalah dua perkara yang berbeza. Tapi kena ada tasydid di situ. Bila ada tasydid, secara otomatik dengung tu dia lain sendiri. Nah, kita tak boleh kata assalamu alayka ayyuhan nabiy, ayyuhan nabiyyu. Bila adanya tasydid di situ, dia keluar dengung tu dengan sendirinya. Nah, ayyuhan nabiyyu, nabiyyu, tekan dekat ya. Tak boleh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rah, nabiyyu wa rah, bermakna gugur syadah di atas ya. Nah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rah, nabiyyu wa rah, tak boleh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tu semua gugur. Ayyuhan nabiyyu semua gugur. Gugur satu syadah maka tak sah tahiyat. Bila tak sah tahiyat, tak sah solat. Nabi, tekan Nabi Yu. Yang tu syadah yang ke-10. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia pun buah makna. Dia punya lah nak bagi kita ni khusyuk dalam solat, dia buah makna. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau, dan rahmat Allah dan keredaannya bagi engkau wajib, dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Itu dia. Nah, yang ni makna mafhum, makna dia harfin bi harfin, makna harfin bi harfin dia huruf kepada huruf, kalimah kepada kalimah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahteralah ke atas engkau ya Rasulullah, ayuhan nabiyyu. Nah, ya Rasulullah, dan rahmat Allah berserta denganmu dan juga keberkatannya. Itu makna harfin bi harfin. Nah, kalimah bi kalimah. Kalau kata yang kita baca tadi adalah makna mafhum. Selepas kita puji Allah, kita puji Rasul. Kita selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita memberi salam. Itu yang kata kita ni, selagi kita bersolat, tang mana kita duduk pun kita selalu hantar salam kat Nabi. Nah, jangan nanti nak sampai ke raudhah. Bila hari tak tahu nak sampai ke raudhah. Nah, jadi setiap kali kita mendirikan solat, sama ada solat itu sunat atau solat fardu, sentiasa ada tahiyat. Betul tak? Semayang apa yang tak tahiyat? Ada tak semayang tak tahiyat? Ada tak? Semayang jenazah. Ada daya. Semayang jenazah. Nah? Semayang jenazah tak tahiyat. Hal ini semua ada tahiyat. Walaupun witir yang satu rekaan tu ada tak? Ya. Jadi kita selalu nak bagi salam kat Nabi. Beruntungnya orang yang bersolat ni, dia selalu bagi salam kat Nabi. Dia selalu mendoakan untuk Allah. Dia selalu mendoakan untuk ahli keluarga Nabi. Dia mendoakan untuk diri dia kepada Allah. Saya tidak cakap. Dia mendoakan kepada Allah untuk diri dia. Nah? Dan dalam lafaz tahiyat pada kalimah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ni, dia sedang menyusun satu penghormatan, satu doa kesejahteraan kepada baginda, walaupun baginda tak ada dosa. Dia sedang mengumpulkan, yang ni dengan cara dia memberi salam. Bila sejahtera baginda yang memang sejahtera, maka sejahtera itu akan dipulangkan pada kita. Ada orang akan bertanya pada kita, pasal apa nak kena selawat dekat Nabi? Pasal apa nak kena bagi salam dekat Nabi? Sedangkan Nabi tu dah sejahtera dah.
Kan maksud Assalamualaikum tu, sejahteralah kat atas engkau. Kita ni diasak pada pemahaman kita, Nabi tu memang tak ada dosa. Kita akui memang Nabi tak ada dosa. Bila orang tak ada dosa, nak berdoa kan lagi untuk orang yang tak ada dosa. Kenapa? Apa fungsi kita berdoa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam? Fungsi dia adalah doa itu akan dikembalikan pada kita. Sebab tu dia suruh kita banyak-banyak selawat. Sebab selawat tu pun nak bagi balik ke hampa. Untuk diri hampa. Kalau sekali hampa doa untuk aku, Allah bagi balik ke hampa 10 kepada 4. Maka kita sekali kita memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, 10 kali Allah hantar balik sejahtera itu kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Itu pada lafaz tahiyat. Dan kemudian sambung. Assalamu alayna, assalamu alayna. Itu syaddah yang ke 11. 12. Ha? Syaddah yang ke 12. Assalamu alayna macam tadi juga nak. Jangan digugurkan alif lam ma'rifah pada kalimah assalam. Ha? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Satu lagi tasdid yang kita jumpa, syaddah yang kita jumpa, yakni pada lafaz jalalah kalimah Allah. Ini syaddah yang ke 13. Kemudian ibadillahissalihin. Ibadillahissalihin. Dilla lam itu diringankan bacaannya, dinipiskan bacaannya kerana huruf sebelum lafaz jalilah kalimah Allah itu dal yang berbaris bawah. Nah, kemudian hissolihin, di situ shad bersyadda, shad bertasdid, shad bersabdu, semua serupa. Nah, baik, itu adalah sabdu yang ke 14. Nah, apa maksud? Yakni ampunan Allah atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabi-nabi dan siddiqin. Nah, ini jawab bagi pada daripada salam yang mula kita bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawab Nabi, bukan saja bagi dekat Nabi tetapi patah balik mai sejahtera itu alaina atas kami. Dia tak bubuh alaiya nah. Dia tak buh. Kalau alaiya, kita semayang seorang-seorang. Macam apa kita baca alaina? Kenapa kita tak baca assalamu alaiya? Sebaliknya kita baca alaina. Sebab Allah ni dia tak suruh kita kedekut. Nah? Dia tak suruh kita kedekut. Harujulah kepada ramai-ramai. Mungkin ketika mana kita duduk, kalau kita semayang secara munfarid. Bersendirian. Nah? Dalam keadaan munfarid ni, kita seorang-seorang, patutnya kita sebut assalamu alayya, tapi kita sebut assalamu alayna kami. Kami itu dirujukkan kepada seluruh mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Nah, bukan kita seorang yang duk timpuh tu. Ataupun kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, rujukkan na tu bukan kami itu, nah, pada siapa? Ahli keluarga yang ada dalam rumah. Dia semayang ke, dia tak mau semayang ke, aku tetap mendoakan kesejahteraan dia dalam rumah. Saya kata, kadang-kadang kita diuji suami kita yang tak mau semayang. Suruh dia semayang, dia tak mau. Ha, semayang seorang-seorang tu lah. Baik, dalam doa kita selalu banyakkan pada Allah. Bukalah hati dia untuk dia dekatkan diri dengan dia. Dan jangan lupa dalam tasyahud tu ada. Ha? Waktu kita melampaskan, assalamu alayna. Bila sampai kat na tu, rujukkanlah kepada hak yang ketegak-ketegak tak bersemayang. Kalau anak-anak boleh juga nak ampuk-ampuk pulas telinga bawa rotan, kalau suami tak boleh. Nah? Dan senjata yang paling halus yang dia tak nampak adalah doa. Nah? Doa itulah yang akan menjadi senjata bagi seorang isteri melembutkan hati suami. Lembut hati suami tu bukan suruh buat baik dengan kita, buat baik dengan Allah. Bila dia baik dengan Allah, maka dia akan baiklah dengan kita dan ahli keluarga kita. Nah, kita minta assalamu alayna. Dan kadang-kadang kita dikurniakan suami baik, nah, anak-anak pula buat perangai. Kadang-kadang suami baik, anak-anak baik, ahli keluarga yang lain pula. Ha,
Jangan keluarga bersama mana, ahli keluarga yang lain pula. Maka ketika itulah kita rujukkan perkataan assalamu alayna. Atas kami, kami ni kami-kami lah. Wa ala ibadillahi salihin. Bahawa abang. Dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Bermakna di sini, kita zahirkan pada Allah satu lafaz tawaduk. Rendah diri. Kita tak kata kita hamba yang soleh. Kita kata kita ni kami je. Kami ni maksudnya orang awam. Kemudian hamba yang soleh, mana juga di kalangan hamba-hamba yang soleh, engkau jahterakan dia. Sebab apa? Tak lagi kawan yang sembahyang. Kalau lah kita ini tergolong di kalangan hamba yang soleh, mudah-mudahan ya Allah. Nah, saya kata cita-cita kena ada. Tapi jangan mengaku, malu. Nah, macam tu soleh. Tak soleh lah, toleh dah. Soleh itu yang baik, toleh itu yang derhaka. Buka huruf sok dengan tol ya. Soleh itu baik, toleh itu penderhaka. Penderhaka tu banyak. Nak tak derhaka, tak derhaka, tahulah. Kan, tahulah macam mana diri-diri kau. Derhaka dengan ahli keluarga, mak ayah, suami, anak-anak, penderhakaan. Apa penderhakaan kita kalau dengan anak-anak? Yang ni apabila kita membiarkan mereka hanyut dalam kejahilan. Itu derhaka seorang ibu ataupun ayah kepada anak-anak. Biar hadir kemudian pilih. So, ni apa tuan-tuan percaya sendiri lah. Yang aku nak cari dekat aku. Itu seorang ibu atau ayah yang derhaka. Baik. Kita kembali kepada ibadillahi salihin, hamba Allah yang paling-paling soleh. Yang soleh-soleh belaka. Dan seandainya kita tergolong di kalangan hamba Allah yang soleh, kita akan dapat dua doa lah nanti. Ya? Tapi kita minta pada Allah tadi, kat kami. Nanti kalau kita minta pada hamba yang soleh. Seandainya kita termasuk di kalangan hamba yang soleh, maka kita termasuk dalam doa ni. Ya? Dan kemudian, satu lafaz syahadah. Ini kata kita duk renew ni, nak? Kita duk renew lesen hari-hari, lesen Islam. Kalau tak ada lesen Islam ni, yang tak Islam lah. Hangta Tuhan buat baik lah banyak mana pun. Hangta Tuhan bersedekah lah seluruh harta kekayaan. Kalau hang tidak ada lesen yang paling besar ni, tak ada. Ha? Segala tujuan syarat untuk menjadi hamba Allah yang soleh, kena ada syarat ni. Syarat apa? Syarat Islam. Syarat sah Islam, kena ada lesen ni. Apa dia lesennya? Ashadu an la ilaha illallah. Di sini gugur satu syadab pada kalimah lam. Ashadu alla. Dia bukan alla, tetapi dia alla. Nun mati bertemu dengan lam. Hukum apa? Idaram bila gunnah. Ha? Idaram bila gunnah. Kena dengar lah. Tak payah dengar. Tak payah dengung. Terus angkat lidah. Lidah jangan singgah pun dekat nun. Nah, ashadu al. Bukan ashadu anna. Nun pernah sebut, lam pernah sebut. Dia jamin susah. Ashadu Allah. Tak payah tu nun. Siapa nun dengan lam? Jadi masukkan nun, dipadamkan terus bunyi tu. Kerana mereka duduk pada satu tempat keluaran. Pada satu makhraj nun dan lam. Nun, lam. Satu tempat keluar. Jadi masuk terus nun dalam lam. Jangan sebut dah ni ashadu an la. Salah. Salah pada tajwid, tapi tak salah pada makna. Okey. Yang ni syaddah yang ke 15. Ha? Al la. Bukan an la, tetapi al, al. Nah, Allah syahadah yang ke-15. Dan ilaha illa. Illa. Ada satu lagi, syahadah yang ke-berapa? Syahadah yang ke-16. Dan satu lagi lafaz jalalah, illallah. Syahadah yang ke-17. Baik, kita kena tahu pada lafaz Allah, illallah, berbeza dengan ibadillah. Ibadillah itu lafaz jalalah tu dinipiskan dengan sebab dah sebarang bawah. Tetapi illallah, illallah tebal. Nah, ditebalkan kerana lam itu berbaris atas.
maka sebut kalimah Allah, lidah ni bagi penuh dalam mulut, bukan Allah, bukan Allah, tetapi Allah, illallah. Lidah kita rasa penuh dalam mulut, ha? Ashhadu an la ilaha illallah, Allah. Kalau kita kata ashhadu an la ilaha illallah, sah, tetap sah, tetapi salah pada tajwid, dengan sebab lam itu lafaz jalalah dibaca dengan tebal. Lam penuh, kita kata Allah, Allah. Kalau dengar orang Indonesia daripada kita Allah, benar? Allah, kerana nak menebalkan lafaz lam illallah, bukan illallah, nah, tetapi Allah. Kenapa ditebalkan? Pada lafaz jalalah sahaja, lain tak tebal lah, lain tak tebal, hanya pada lafaz jalalah yang sebelum lafaz jalalah itu satu huruf yang berbaris fathah ataupun dhammah depan ataupun atas. Nah, baik, ada berapa dah tasdid? Ada 17 tasdid, tasdid. Nah, yang ni maksud dia tiada ma'bud. Ma'bud ni tidak ada yang lain yang layak disembah. Dia berhubung sini, ya, dia nak bagi kita faham betul-betul. Dalam langit dan bumi, yang lain ialah Tuhan yang wahdaniyah. Asal makna harfin fi harfin, makna satu-satu kalimah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Maksudnya tak ada Tuhan ni menafikan. Kalau orang kata pokok besar tu Tuhan, aku nafikan. Kalau dikatakan Allah tak itu Tuhan, aku nafikan. Kalau dikatakan Al-Uzza itu Tuhan, aku nafikan. Kalau dikatakan matahari itu Tuhan, aku nafikan. Itu yang kata tak ada dah Tuhan. Tak ada dah semua Tuhan yang banyak-banyak. Yang kita duk tengok, tang situ ada satu, tang sini ada satu, tang sana ada satu. Yang duk bergantung ada, ada duduk, tidur tak mangkit-mangkit ada. Hak yang duduk, berdiri tak duduk, duduk ada tu. Kita hari ini kita sedang menafikan tidak ada. Tu orang tanya, orang yang jenis kaji-kaji bahasa ni apa duk kata tak ada Tuhan ni, tak ada Tuhan. Tak ada kita Tuhan, tak ada lah Tuhan yang apa duk nampak ni, sebab bukan dia. Yang tu bukan Tuhan. Itu lafaz mampi menafikan tidak ada Tuhan illallah, illallah, melainkan Allah. Yang tu satu je Tuhan. Nah, wahdah, wahdaniyah, tak ada dah lain selain daripada dia. Dan kita naik sekali lagi. Ha? Wa ashhadu anna. Syahadah yang keberapa? Syahadah yang keberapa? 18. Nah. Wa ashhadu anna. Baik. Beza dengan Allah, nun tu tak ada. Nun tu tak ada syahadah. Tetapi pada anna di sini, nun ini ada syaddah. Maka secara tak langsung datang tak dengung dia? Datang. Tadi tak mai dengung dia. Nah, yang ni dia mai dengung. Anna. Syaddah yang ke 18. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selama ni kita baca apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah dah? Sah. Tapi kalau lafaz yang paling muktabar, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu lafaz yang paling muktabar. Kalau dalam hadis-hadis sahih, inilah lafaz yang paling muktabar, lafaz yang paling masyhur pada lidah-lidah ulama. Apa dia? Kita ni ikut kebiasaan lah, no, yang selalu kita bawa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun sempurna. Dah cukup sempurna. Tetapi kalau kata kita nak menyempurnakan lagi, kita bawa lafaz wa ashadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Muhammadan ke Muhammadan? Muhammadan abduhu. Tak payah dar dah. Nah, sebab tadi kalau bertemu dengan roh, dia jadi bila gunah. Tak payah dengung. Tetapi di sini
Salim bertemu dengan Ain Izhar Haqiqi, nah, Muhammadan abaduhu wa rasuluh. Terpulang kepada kita mana yang sedap kita bawa, kita bawa. Nah, saya kata kita baca tahiyat tradisi, tidak? Kita baca tahiyat untuk tradisi lah. Apa aja dulu-dulu ustaz-ustazah mengajak macam tu, kami ikutlah macam tu. Nah, bila mai kita jumpa-jumpa kita air, apa yang berada tak ada Muhammad Rasulullah. Makna sama, nah. Dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu hambanya. Yang tu kembali pada siapa? Kembali pada Allah. Wa Rasuluh dan pesuruhnya, utusannya. Nah, mursal, utusan daripada Allah. Sah juga. Baik, pada kalimah Muhammadan ada satu lagi lafaz tasyahud menjadikan jumlah berapa? 19. Kalau nak ikut yang kita baca Muhammadar Rasulullah, dia ada 21 tasyahud. Nah, Muhammadar dia menaik kat taruh satu. Nah, kemudian pada kalimah Allah satu lagi adanya lafaz jalalah tasyahud, yakni syadah yang ke-21. Maka kita boleh memperolehi 21 syadah sahlah tahiyat kita. Gugur mana-mana satu di antara 21 itu, maka pembacaan syadah kita menjadi rosak. Bila syadah kita, apabila tasyahud kita rosak, maka rosaklah sembahyang. Baca balik, nak? Tentang-tentang cara kita mengaji dulu-dulu, nak? Kita belajar dulu, masa mula-mula belajar sembahyang, kita kelang kabut baru nak mengapai. Mengapai ni, nama pun menghafal. Orang Pulau Pinang panggil mengapai. Jadi kapai-kapai, tak dapat, tak dapat, tak sibuk, tak penyelam. Kapai lah. Nah? Kita tak baca, tak tengok kalam. Bila kita tak tengok kalam tu yang buat kat ada huruf yang gugur. Satu syadah gugur, bermakna gugur satu huruf. Syadah itu pengganti huruf. Nah? Bila gugur satu huruf, tak sempurna huruf dia. Bila tak sempurna huruf dia, tak sempurna tasyahudnya. Bila tak sempurna tasyahudnya, tasyahud itu adalah rukun qauli. Maka tak sempurnalah solatnya. Walaupun wuduk dia sempurna. Okey. Itu pencerahan kita tentang kalimah-kalimah yang terdapat dalam tasyahud. Baik, dia mumpul makna ialah khatimun nabiyyin dan mursalin dan safiyat rabbal alamin dan pilihan daripada segala makhluk. Oh, dia mumpul makna punya tinggi. Ya. Ketinggian dia dia nak abang kat kita. Aku naik saksi bahawasanya Muhammad. Muhammad tu siapa? Kalau hangpa nak kenai, Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Nah, adalah penghabisan, khatim. Penghabisan bagi segala nabi dan mursalin dan rasul-rasul dan safiyatu rabbal alamin, yang paling bersih, yang paling suci di sisi Tuhan Engkau pentadbir sekalian alam. Dan pilihan daripada segala makhluk. Punya panjang dia pun makna, nah. Dia nak bagi kita faham. Kemudian selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Lepas habis kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kalau siapa yang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul? Teruskan. Nah? Teruskan wa ala ali Muhammad ataupun wa ala alihi Muhammad. Kalau nak baca alihi Muhammad, tak payah sebut sayyidina dah. Nah, kalau nak baca wa ala ali sayyidina, nah, dan ke atas ahli keluarga penghulu kami Muhammad. Nah, kalau kita sebut wa ala alihi sayyidina, salah. Salah pada bacaan nahu. Nahu salah lah, nah. Bagi pandai-pandai, nah. Bagi reti-reti, tak reti pun sebut bagi elok-elok. Okey. Pada kalimah sayyidina ni terpulang berulang kali saya beritahu, jangan jadikan dia satu hujah untuk kita berdebat bersama kawan kita. Tanya dia, sebut sayyidina tak? Aku sebut. Macam apa? Dulu-dulu duk mengaji duk sebut? Sebut! Yang mana yang duk sebut? Sebut!
tak cacat. Ha? Kalau kata aku tak sebut, tak tahu orang sebut. Kamu belajar mana? Belajar dulu-dulu sebut. Aku sebutlah. Okey, sebut, dia kata. Tapi kalau kita cari di dalam kitab, dia tak ada sebut. Ada kitab yang ada sebut. Ha? Kalau cari dalam hadis-hadis yang sahih, dia tak ada sebut. Okey? Kenapa? Kalau melalui hadis sahih, memang tak sebut. Kenapa? Sebab Nabi tak pernah sebut kalimah Sayyidina. Dia ada jari Sayyidina, dia nak sebut apa? Apa maksud Sayyid? Penghulu kami. Dia siapa dia nak sebut penghulu kami? Dia dah penghulu. Kan? Habis takkan dia nak panggil diri dia penghulu? Dia dah penghulu. Ha? Jadi dah lapan syahadah tu elok. Kita ni demi melafazkan satu kalimah penghormatan nak letak pangkat Profesor, Datuk, Doktor, Seri, Paduka, Terang-terang-terang-terang. Ha? Esoknya nak sebut nama dia kan? Bolehlah itu sebagai satu lampas hormat. Esok nak dapat tu, bukan kata senang lah. Macam saya waktu mula-mula balik Mekah dulu, dia pun nak panggil hajar. Aduh, aku senang perut lah nak panggil hajar. Saya kata, tak usah panggil hajar, tak layak nak rasa. Saya kata lapan hajar tu paling tinggi lah. Tak usah nak panggil hajar. Hai, apa kata nak dapat hajar ingat senang lah. RM10,000 lah apa, baru nak dapat. Saya kata, tak apalah, nah, biarlah Allah lah saja yang menilai. Ha? Tapi tak apa, tak salah. Nah? Tak menjadi salah. Kalau kata di Mekah tu, kita tak haji pun dia panggil lah. Haji. Bila aku pergi haji, tak pergi pun. Kita panggil haji lah. Satu lapas penghormatan untuk seorang wanita. Jadi Sayyidina ini satu lapas penghormatan untuk baginda Nabi SAW. Kalau yang dah sebut, jangan berhenti, terus sebut. Tapi kalau yang tak sebut, tak payah sebut. Terus ikut. Sebab apa? Ada hadis sahih. Bila ada hadis sahih, maka tak sebut pun tak apa. Sebut pun tak apa. Janganlah jadi benda tu satu benda nak khilaf, benda nak bergelim. Nah, tak mau ngaji kat dia. Dia mengaji sebut Sayyidina. Aku pening. Selaru jenuh Sayyidina. Nah, tak apa saya kata. Nah, jangan bagi berat benda yang ringan. Islam itu mudah. Janganlah kita mempermudahkan sangat. Baik. Dan kemudian meminta doa bagi diri kamu. Dalam tasawuf kita kan ada doa untuk diri kita. Mula kita ada doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, kita doa untuk Nabi Allah Ibrahim. Nah, kemudian doa ala ali Ibrahim, ahli keluarga Nabi Ibrahim. Kembali-balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata minta untuk diri kamu, kafir alamin innaka Hamidul Majid, untuk sekalian umat. Semua siapa yang ada fil alamin, mintalah kesejahteraan untuk sekalian alam. Innaka Hamidul Majid, sungguh engkau yang maha terpuji. Bagi balik ke Allah. Ha? Lepas tu dia kata doa untuk diri kamu. Tu yang kita buat mai, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bi minni, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang tu untuk diri kita. Nah, itu untuk diri kita. Dan dia kata bagi mukminin dan mukminat yang tadi yang fil alamin innaka Hamidul Majid, sempurna tasawuf. Kemudian memberi salam. Nah, memberi salam. Sempurna tasawuf seseorang itu. Tetapi kalau kata dia tak mau, dia tak mau baca banyak-banyak, dia cuma nak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia dah boleh bagi salam. Ya, dia boleh bagi salam dah. Dia tak payah baca doa untuk Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Dia tak payah baca doa untuk sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dia tak payah baca doa untuk diri dia sebab dia rasa dah banyak dia baca doa dari awal-awal tadi. Jadi, dia tak payah baca. Dia cuma sampai ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang berbawa Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Terus dia bagi salam. Terus dia bagi salam. Tapi kalau kata dia nak ambil yang lagi lafaz masyhur, tu yang dia duduk buah berangkai-rangkai tu. Nah, kalau nak tambah sikit, Nabi ni dia bila dia sayang dekat sahabat, dia kata tambah sikit lagi.
tambah sikit lagi. Tambah tu yang jadi sembahyang depa panjang. Nah, ada bahagian-bahagian yang depa tambah. Bila mana sahabat tanya, siapa nak kena tambah dekat situ? Di situ, dekat-dekat nak bagi salam kata Nabi, doa yang paling makbul. Sayang kalau hamba tak berdoa. Hamba doa lah pada dekat-dekat nak bagi salam. Masa sujud akhir pun dia abang lah. Hamba baca gini-gini. Pasal apa sahabat tanya? Situ, sujud yang akhir, ibarat kamu duduk sebelah menyebelah saja dengan Allah. Nah, Allah yang maha mendengar itu akan ambil semua doa kamu. Sujud yang akhir. Begitu juga tahiyat akhir. Dekat sangat-sangat kamu dengan Allah. Benda dah dekat, tak payah nak tahu jauh-jauh. Dia akan ambil. Jadi doa lah untuk kamu, doa lah untuk ahli keluarga kamu. Maka kita pun selit-selitkanlah doa. Tetapi dengan syarat doa itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, biarlah dengan dicatat dalam hati. Baik. Artinya, hai segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluar aku daripada masjid. Jadi apa dah? Maksud kalimah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada bahagian kanan. Kalau sembahyang berjemaah, selamatlah hang daripada khianat aku, kejahatan aku. Aku suruh pun tak curi dah kacau hang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab tu sunat, kita kalau sembahyang jemaah, kita sunat jawab salam. Sunat saja. Nah, tapi kalau kita pun tengah duk bagi salam, jangan jawab salam. Kita elak nak bagi salam, ketemu dengan muka kawan sebelah. Kita baru nak bagi kanan, dia dah bagi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ingat dia minta, waalaikumsalam. Kita tak boleh menjawab salam dia ketika tu. Waktu bila yang kita nak jawab salam, lepas habis kita bagi salam sebelah kiri, baru kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekejap dah kan tembung dia dah bagi belah kiri, kita baru nak bagi kanan. Dia bagi, kita pun tengok ke dia, kita jawab salam, dia jawab salam. Sembahyang orang jahil. Nah, sembahyang orang jahil. Tetapi kita disunatkan menjawab salam dia waktu bila selepas kita memberi salam pada pihak kiri, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau sembahyang sorang-sorang, tak sunat jawab. Nak jawab kat siapa? Sembahyang sorang-sorang tak sunat jawab. Tapi Rasulullah suruh baca Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu cara Rasulullah solat. Ha? Dia ajak kita penuh terpuji. Terima kasih ya Allah. Baik. Karamah orang bersolat. Apa maksud karamah? Kemuliaan. Kemuliaan orang yang bersolat. Apa kemuliaan yang diperolehi oleh orang yang bersolat? Riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, sabda Nabi, bagi orang yang sembahyang itu tiga karamah, tiga kemuliaan, tiga kelebihan. Pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga kepalanya. Yang ni ada hadis sahih nak? Innal abda idza qama fi salati rafa'a Allah subhanahu wa ta'ala al-hajat bainahu wa bain 'abdihi wa wajahahu. Ini kata Rasulullah. Seorang hamba apabila dia bersolat, nah, dan Allah Taala akan taburkan kebajikan, kita tak nampak benda ni. Kebajikan ni apa? Pahala kebaikan yang dia buat ni selama dia sedang bersolat, daripada mana? Daripada langit dunia sampai bertemu dengan kepala dia. Dan Nabi, bila Nabi baca hadis ni, Nabi tunjuk kepada sahabat ada satu laluan, ada satu terowong yang mana kalau kamu nampak, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia ibarat macam satu terowong cahaya yang turun daripada langit bumi terus ke atas kepala orang yang sedang bersolat. Kita nampak macam ada satu jalan. Saya sebut terowong lah, faham lah. Satu jalan yang terus naik ke langit. Yang mana Allah sedang merakam perbuatan dia, perkataan dia, niat yang terlintas dalam hati dia. Allah sedang merakam. Pahala itu sedang diangkat naik, kebajikan sedang diturunkan. Masya Allah. Hebat untuk orang yang bersolat. Tahniah untuk orang yang bersolat. Eh? Dan dia kata,
Dan malaikat berkeliling padanya daripada dua kakinya hingga langit. Malaikat tu duduk, yang kata duduk, kenapa yang Nabi sebut cahaya kebajikan turun daripada langit tu ibarat macam satu terowong. Naik ke sana, turun ke bawah adalah daripada cahaya malaikat yang berkeliling daripada kaki daripada duduk sampai naik ke langit. Hebat. Ha? Kalau kata kita boleh nampak ni, semua orang nak semayang kan? Nak duduk di dalam terowong. Nak masuk kita ni, kalau kata dalam Malaysia ni ada satu terowong. Yang dululah. Kalau ni banyak lah, di KL ada dah. Kat Ipoh tu, dulu-dulu kalau boleh masuk dalam terowong tu, tak kira punya seronok. Anak-anak dalam kereta kalau dalam terowong tu riak, oh seronok. Nah, kah-kah ni terowong sampai. Lepas pembangkit, huuu, bunyi begitu. Si terowong hak gelap-gelita, kena buka lampu tu lah. Si terowong Allah. Satu cahaya, terus-menerus naik ke langit. Balik peserta ke Adam. Nah, bagi mereka satu muniah, satu idaman untuk mereka bersolat. Nah. Kemudian dia kata, dan malaikat menyeru dengan kata, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, nescaya tiada berpaling dia daripada sembahyang. Tu dia kata balik, share dengan anak-anak, share dengan ahli keluarga. Kalaulah dia kata seluruh umat manusia ni tahu, dapat melihat kelebihan orang yang bersolat ni, nescaya dia pun tak pandang benda lain lah. Dia pun nak sembahyang lah, bersolat lah, duduk di dalam rahmat Allah. Nah, berada dalam karamah, duduk di dalam terowong kebajikan, dikelilingi malaikat daripada dua kaki kita, naik sampai ke langit bumi yang pertama. Ha, itu punya kelebihan. Nah, yang mana kata Nabi SAW, wa aqamatil malaikat min ladun mankibai. Nah, min ladun mankibai ni ilah mana? Ilal hawa. Kedudukan kata baginda SAW, al-malaikah, malaikat-malaikat ini, min ladun mankibai. Mankibah ini dua tapak kaki. Nah, ha, dua tapak kaki ni depa dah berkeliling. Lepas tu bukan kata depa tu naik. Punya ramai bersusun-susun. Kan malaikat itu dijadi daripada cahaya. Susun-susunan mereka itulah menjadi satu terowong naik kepada langit al-hawa. Terapung-apung naik ke langit. Nah. Dan kemudian disebutkan lagi, maka inilah karamah yang mulia akan orang yang sembahyang. Yang mana Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada orang yang sembahyang. Ayat tadi kata tiga, disebut satu aja. Tiga lah tu. Nah, hak yang pertama, pentaburan kebajikan. Nah, yang kedua, malaikat berkeliling. Nah, dan yang mana yang ketiga, munajat. Dan malaikat menyeru dengan katanya, seruan malaikat. Itu disebut tiga kemuliaan. Semua dia tak habak sini, satu apa, dua apa, tiga apa. Saya ulang balik. Jadi sebut tiga karamah untuk orang yang bersolat. Karamah yang pertama, yang ini bertaburan kebajikan. Karimah yang kedua, malaikat berkeliling. Nah, min ladun mankibai ilal hawa. Dan kemudian karamah yang ketiga, yang ini malaikat menyeru dengan satu seruan daripada langit, mengajak seluruh umat-umat manusia bersembahyang. Itu kata, kalau kata apa semua tahu kelebihan, karamah, kemuliaan, keistimewaan orang yang bersolat, nescaya hampa takkan tinggal semayang satu pun. Masing-masing berebut nak duduk di dalam kebajikan, yang mana kebajikan itu bukan tertampal sekadar di bumi, bahkan kebajikan itu membawa naik sampai ke langit. Terima kasih ya Allah. Nah, kerana menjadikan aku dan juga ahli keluargaku insan-insan yang mendirikan solat. Nah, ya Allah, jadikanlah aku dan ahli keluarga aku dan zuriat-zuriat aku manusia yang mendirikan solat. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita kata Nabi Ibrahim itu bapa kita, doa. Nah, doa dia sedang dimakbulkan. Kalau kita yang bersolat ini, kita di antara anak cucu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu di antara pada siap buat Baitullah lah. Siap buat Baitullah. Dia letak Hajarul Aswad. Dia berdiri menghadap betul-betul dengan Hajarul Aswad. Satu doa munajat dia ketika mana dia bersimpuh sujud kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku
ahli keluarga aku dan seluruh zuriat-zuriat aku orang yang mendirikan solat. Dan doa itu Allah Ta'ala rakam terus ambil letak dalam Al-Quran dan surah Ibrahim Allah. Dan doa itu Allah Ta'ala campurkan bagi seluruh ibadillahi salihin, hamba Allah yang salih. Ketahuilah, sesiapa yang mendirikan solat, dialah anak cucu Nabi Ibrahim AS, zuriat Nabi Ibrahim AS. Orang yang tak mendirikan solat, dia menafikan itu bapa dia. Yang kata orang yang mendirikan solat, dia menegakkan agama. Yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Sebab apa dia menafikan hak dia? Nah, nilai yang dimaksudkan dengan kemampuan dalam solat, telah pun kita terokai rukun qalbi, rukun qawli dan rukun fi'li. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan masuk, akan datang pada sunat hai'ah dan sunat am'am. Oleh kerana minggu depan hari raya, raya lalu hari kedua hari tasyrik, kan? Hari kedua. Jadi kita tunjulah nanti sepanjang minggu depan seperti kecuali hari Jumaat, ya? Ya. Dan ini jemput semua hari Khamis. Yang ni sebelah Zulhijjah. Sama-sama makan kenduri.